Selain daripada tu semua ada aurat dengan diri sendiri pun ada. Dia seorang tu dia ada aurat untuk dia, dengan diri dia sendiri. Aurat dengan diri ini sendiri adalah haram dia memandang kemaluan kubur dan dubur, kubur dan dubur tanpa alasan. Haram. Haram. Boring-boring selak tengok haram. Berdosa. Dia kena ada sekurang-kurang alasan. Nak mandi. Ah, janji ada alasan je. Janji ada alasan. Panas. Janji ada alasan. Walaupun Allah SWT macam tak boleh pakai. Boleh pakai. Ah, tu diri sendiri. Janji yang tak, yang haram tak ada alasan apa. Kenapa? Saja. Boring kata. Asyik tengok TV je. Ada selak tengok. Bukannya haram. Haram. Diri sendiri pun haram. Yalah. Sebab diri kita ni bukan kita punya. Pinjaman. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Boleh tak kita nak cukur ikut kening? Balik lagi cukur kening. Sukati lah kita punya. Kita bukan cukur kening orang. Cukur kening sendiri. Dah kita cukur kening, kita tak keluar rumah 3 bulan. Takut orang nampak. Haram. Haram juga. Eh, orang tak nampak yang pertama kita cukur kening. Yang kedua, cukur kening tu kening diri sendiri. Kenapa pula haram? Bukan kita punya. Bukan. Ambil, eh boring lah rasa nak 4 jari. Puk potong. Haram. Tak, memanglah orang tak buat tapi hukumnya haram. Bukan kita punya ni pinjaman. Mata ni bukan kita punya. Kalau kita punya, suka hati aku nak tengok apa pun mata aku. Aku tak kacau orang. Eh tak boleh. Semua pinjaman. Ada yang benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Jadi oleh sebab tu, dalam rumah, kalau ayah pun sama, dia pakai kain plekat, baju tak pakai. Kebanyakan macam tu. Pusat mungkin tutup. Tapi kilah sikit. Lama nampak kau. Kadang-kadang dia nak duduk nampak kepala lutut tu. Selagi anak tu yang jenis tak reti. Dia tak reti. Boleh, tak ada masalah. Biasa kita kata mungkin 6 tahun ke bawah kot. Tak reti, tak ada masalah. Mandi telanjang sekali pun tak ada masalah. Jika anak tu tak reti, bila dia dah reti, dah mumayis, tak malu. Dia dah mumayis macam tu, tak boleh, haram lah. Ha. Nampak pusat sampai lutut. Ya, paha haram. Nampak pusat haram. Keada kecuali. Kan kita tahu sesama mahram pusat sampai lutut. Keada kecuali. Kecuali kalau dalam rumah tu nampak pusat sikit-sikit, nampak kepala lutut apa ataupun dia panggil ujung paha tu, tak kisah. Tak kisahlah sangat sebab dia kena yang paha bawa haram. Ada ke macam tu? Ada. Kita mazhab Syafi'i kan. Lainlah pada mazhab yang lain, mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak boleh, haram. Dia wajib jaga pandangan. Jadi jika macam tu dalam rumah sekalipun, pada anak-anak tu tengok je pusat ayah dia. Tengok je kepala lutut tak haram ni. Atas sikit kepada kepala lutut. Kepala lutut tak wajib tutup. Pusat tak wajib tutup. Yang dia antara pusat dengan lutut tu aurat. Cuma kenalah tutup kepala lutut sikit supaya terpastinya tutup semua. Jadi bila kepala lutut tu dah nampak, betul nampak ujung atas kepala lutut sikit. Dah maksudnya peha lah, dah masuk peha dah. Kawasan peha. Sikit aja. Haram. Anak-anak beranak ni, ya, mak pun. Mak tu yang basuh berak pada kecil-kecil tu. Mak yang basuh berak tu lah. Haram tengok bila dah balik. Bukannya dah basuh berak pada kecil. Aku basuh berak kau tu. 4 tahun kau berak. Tahun yang ke 5 tahun baru boleh. Baru basuh sendiri. 4 tahun. Malu kau. Main nak tengok kepala lutut kau. Malu kau non. Bukan malu, haram. Tak boleh. Dan tutup, jika tutup, bentuknya bentuk. Nampak bentuk, haram. Tak boleh. Tak ada kecuali. Kadang cucu, anak cucu. Cucu tengok Tok Wan tengok cucu. Haram. Adik-beradik sendiri, lagi haram. Adik-beradik sendiri, lagi haram. Jadi apa yang berlaku kat rumah, perlu diubah. Jangan ayah pakai kain, duk gulung. Tak pakai baju, okey. Pusat kena tarik naik atas. Kena. Bila lagi nak amal? Kena. Tak boleh. Haram tu tak haram.